bersama dengan narasumber kita, iaitu Yang Mulia Ustazah Siti Nur Asmah Haji Damit, seorang pengarah Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dari Universiti Sultan Sharif Ali, yang mana akan membincangkan mengenai program Talaki Tilawah Al-Quran Bersanad dan juga workshop on animal welfare and slaughter. Dan kita siapa? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Ustazah ya. Jadi Ustazah, mengenai dengan wawancara kita pada hari ini, mengenai dengan program Talaki Tilawah Al-Quran Bersanad dan juga workshop on animal welfare and slaughter ya. Jadi kita akan mulakannya mengenai dengan workshop ini ya. Mungkin ni sebagai mukadimah, mungkin boleh Ustazah terangkan sedikit mengenai dengan workshop on animal welfare and slaughter ini. Okey. Terima kasih banyak Intan dan Muammar. Terlebih dahulu saya selaku wakil Universiti Islam Sultan Sharif Ali mengucapkan berbanyak terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada UNISA AMNYA untuk mewar-warkan program dan kursus-kursus yang diadakan di UNISA. Jadinya bagi berbalik kepada soalan Intan tadi itu mengenai workshop on animal welfare and slaughter. Sebenarnya workshop on animal welfare and slaughter ini adalah salah satu workshop yang akan dikendalikan oleh Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Halal dan Thayyibah Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Jadinya di dalam workshop ini nanti akan disentuh bagaimana cara kita ni untuk menangani binatang sembelihan yang akan disembelih. Maksudnya sebelum ia disembelih, apa yang perlu dilakukan dan semasa disembelih itu, yang kita ni semasa proses penyembelihan itu, apa kriteria-kriteria ataupun yang kita ni faktor-faktor yang perlu kita ni perhatikan. Contohnya adakah dari segi macam pisaunya tu cukup tajam, jadinya sebelumnya disembelih ia mesti dipastikan kesehatannya, kemudian sebelum itu, selepas itu ia akan yang kata ni dilihatlah dari si prosesnya, transportationnya semua akan dilihat. Setelah proses penyembelihan berlaku, ia akan ditunjukkan macam mana proses seterusnya, iaitu feathering, maksudnya dicabut bulunya, macam mana dicabut bulunya. Jadi semua itu akan ditunjukkanlah di dalam workshop ini nanti. Selain daripada itu, objektif utama untuk kami mengendalikan workshop ini adalah untuk menaikkan kesedaran masyarakat, terutamanya dalam halal dan thayyibah dari sudut penyembelihan. Dan selain daripada itu, kita ni juga mau macam untukkan meng-highlight ataupun yang kita ni apa tu halal dan thayyibah tu, menekankan konsep halal itu di dalam daging ternakan, penyembelihan. Itulah di antaranya. Baik, itu jadi kita, ini memang perlu diketahui ya, memenangkan kita pun akan melangkah ke musim haji, penyurang hari raya haji ya, di mana pastinya akan ada akikah dan sebagainya. Daging korban. Jadi memang bermanfaatlah sebetulnya pengkal ini ya. Dan juga Intan, kalau kita lihat juga ataupun kita ketahui bersama dengan ada simbol halal ini, kita boleh lihat sendiri di mana halal itu merupakan sebenarnya menitik beratkan kebersihan akan apa yang kita lakukan. Betul. Bukan sahaja semasa sebelum, semasa dan juga selepas kita menyembelih binatang tersebut, akan tetapi juga itulah antara cara yang terhormat untuk kita melakukan. Dan juga yang penting sekali lagi dikongsikan adalah kebersihan itu amat penting dalam menjaga dalam agama Islam kita. Dan bagi sebelum kita melangkah lagi Ustazah, bagi soalan yang seterusnya, mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa bagi tajuk bagi pagi ini tadi mengenai program Talaki Tilawah Al-Quran Bersanad, namun bagi workshop on animal welfare and slaughter ini dalam bahasa Inggeris. Jadi mengapa tu? Untuk makluman bersama, sebenarnya workshop ini akan dikendalikan oleh Dr. Ziad Amjad Abdul Razak, iaitu salah seorang pensyarah Pusat Halal dan Thayyibah Universiti Islam Sultan Sharif Ali, dan beliau memang berbahasa Inggeris. Jadinya dan ini mungkin memudahkan ia untuk menyampaikan ilmunya dan mengongsikan pengalamannya. Begitu juga kalau kita lihat, kalau saya Noah, ia punya profilnya, memang beliau adalah salah seorang yang berpengalaman dalam bidang halal slaughter.
Jadinya, jadi bagi saya ini adalah peluang yang terbaik untuk kita ni merebut peluang ini untuk sama-sama kita ni untuk mendapatkan ilmu. Mm-hmm. Selain daripada itu, kita ni ada pengalaman macam mana menyembelih. Mm-hmm. Sebab bengkel ini akan diadakan selama dua hari. Dua hari ya? Yes, dua hari. Kira sehari setengah lah. Mm-hmm. Kita ni, ya. Hari pertama adalah ia lebih kepada teori dan mm-hmm. kemudian akan disampaikan mengenai apakah penyembelihan dari sudut Islam dan dari sudut agama-agama lain. Mm-hmm. Dan kemudian akan diterangkan mengenai proses-proses penyembelihan, iaitu perbezaan di antara penyembelihan biasa dengan stunning yang diamalkan. Jadi di semua itu akan dibincangkan di dalam hari pertama. Kemudian hari kedua akan para peserta akan didedahkan cara-cara menyembelih dan peserta sendiri akan ikut menyembelih. Jadinya jadi itu yang kata ni satu peluang lah arah kita ni. Sebab untuk workshop ini sendiri kadangnya kalau kata ni kalau saya sendiri pun dah saya pernah menyembelihan ya hatta ayam. Jadinya itu mungkin disebabkan kata ni takut ataupun kata ni sudah terbiasa. Kalau kan beli ayam di kedai banyak yang sudah ready lagi ada cap halal. Tapi apatah salahnya ini adalah suatu peluang dan yang kata ni menimba pengalaman kata ni. Dan kadangnya ada orang certain masyarakat kadangnya ia takut bah. Jadinya ini mungkin salah satu cara untuk ia melimpasi ketakutannya. Sekali seumur hidup jadi tak. Cuma itu maksudnya. Jadi Ustazah, bila dan di mana yang sebetulnya bengkel ini akan diadakan? Okay. InsyaAllah bengkel ini akan diadakan di UNISA, di hari pertama di UNISA pada 6 hari bulan, 6 hari bulan Ogos. Dan hari kedua, kita ini akan berpindah insyaAllah ke Golden Chick Abu Tua, iaitu di Wasan. InsyaAllah. Jadinya memang akan diadakan di tempat yang... Jadi yang hari kedua itu adalah merupakan praktikal. Yes. Wow, cukup menarik sebetulnya ya. Jadi pada hari pertama adalah teori. Mengenai dengan proses dan juga antara apa ni yang perbezaannya penyembelihan, dan yang hari kedua adalah praktikal. Nyorang apa ni nyorang mar kira melatih. Macam mana menyembelih sebenarnya, macam mana kita ni memigang macam untuk bengkel bengkel kali ini kami akan menggunakan ayam sebagai anulah binatang sembelihan. Jadinya ia akan diajarlah macam mana cara menyembelih, memigang pisau, kemudian binatang itu macam mana tani memegang, selepas disembelih apa perlu kita ni buat. Jadinya itu memang akan didedahkanlah kepada para peserta. Jadi semua peserta akan melakukannya ataupun ada yang dikecualikan? Tidak, kami memang kami memang mengalu-alukan peserta untuk mengalami sendiri benda itu, insyaAllah. Jadi Ustazah, ya, pendaftaran ini bila last untuk mendaftar untuk mengikuti program hari terakhir pendaftaran adalah 29 hari bulan Julai. Jadinya masih ada masa lagi. Jadi untuk sebarang pendaftaran, Auda boleh mengikuti ataupun menelefon sahaja nombor kami di talian 825-4374, 825-4374. Terus berhubung dengan Nur Hizrah untuk keterangan lanjut dan untuk cara pendaftaran. Jadi adakah ianya mempunyai had maksima bagi peserta-peserta yang akan ikut serta workshop ini? Ya, sebenarnya workshop ini hanya kami limitkan dalam 30 orang. Tapi setakat ini Ustazah, berapa orang sudah slot masih ada? Alhamdulillah slot masih ada. Jadi kita ni masih ada peluang. Jadi Ustazah, ya, mungkin boleh Ustazah ceritakan segala keistimewaan dan juga kelebihan bengkel ini kepada peserta-peserta yang akan mengikuti bengkel ini. Okey. Keistimewaan dan kelebihannya, satu adalah yang kata ni orang yang menyampaikan bengkel ini adalah memang orang yang berpengalaman dalam bidang halalan slotter. Memang pakarlah ya. Memang pakar dalam bidangnya. Yang kedua, pengalaman yang mungkin akan kita ni dapat lagi iaitu menyembelih sendiri kecuali di dalam bengkel ini. Jadi diharapkan benda itu akan berterusan ataupun menjadi kenangan manis kita ni seumur hidup. Itulah. Jadi, alhamdulillah. Baik, itu setelah pun kita kongsikan mengenai workshop on animal welfare and slotter dan sebagai peringatan bersama, ianya akan diadakan dalam bahasa Inggeris dan juga diharapkan kepada bos kita untuk bersedia juga untuk mengikuti akan praktikalnya di hari yang kedua. Takut mana tahu ada yang terlupa Ustazah, takutnya kenapa ada pemotongan ini. Jadi kami harapkan kepada bos kita untuk sedia maklum akan dua perkara tersebut dan alhamdulillah kita berkesempatan mengongsikan mengenai workshop on animal welfare and slaughter yang telah pun yang masih lagi dibukakan pendaftarannya hingga 29 Julai 2019 masih